Tidak mentolerir kalau ada orang-orang pemerintah kota yang melonggarkan, yang tidak tegas akan protokol COVID yang kita sudah tetapkan. Makanya ya kita beri sanksi sedikit, yaitu kita nonaktifkan dulu untuk berintrospeksi diri sambil melakukan pembenahan manajemen di dalam. Selidiki, ya, seperti apa tanggung jawab yang bersangkutan mengambil dengan mengatasnamakan. Saya pikir itu juga kepala rumah sakitnya sudah ada tindakan dari Bapak Gubernur menonaktifkan sementara, dan termasuk mungkin yang lain juga akan kita libatkan nantinya. Tentunya itu ada tindakannya. Saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Polrestabes.